Kita lanjutkan kepada tutorial berikutnya, yaitu kali ini kita akan mencoba bagaimana sebenarnya menanggapi komentar dan cara menanggapi atau mereply dari komentar yang masuk pada website kita. Tapi terlebih dahulu kita harus log out dashboard ini, dashboard WordPress, yaitu seolah-olah siapa yang mengomentari website kita adalah orang lain seperti itu. Klik log out. Kemudian masuk pada localhost, silakan pilih WordPress. Ya, localhost/WordPress ya, ini adalah apa namanya? Ini adalah website yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk menanggapi sebuah komentar, silakan klik leave a comment. Jika misalnya adalah orang yang memberikan komentar itu adalah orang lain seperti itu. Misalnya berikan nama, kemudian email. Website misalnya. Dan komentar. Misalnya komentarnya adalah seperti berikut ini. Silakan klik post comment untuk mengirim komentar Anda. Nah, di sini sudah ada satu buah komentar, yaitu misalnya dengan nama Mul seperti itu. Nah, selanjutnya tadi adalah misalnya adalah orang lain yang berkomentar pada website Anda. Selanjutnya adalah Anda adalah admin dari website tersebut. Anda ingin menanggapi komentar tadi. Silakan masuk ke panel admin, yaitu panel meta dengan klik login. Kemudian masukkan username-nya dan password. Dan klik login. Nah, di sini sudah bisa Anda perhatikan ada sebuah komentar baru masuk pada dashboard Anda. Silakan klik komen untuk melihat apa komentarnya. Nah, di sini sudah ada satu buah komentar yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian untuk menanggapinya artinya jika Anda menanggapi komentar tersebut, Anda komentar tersebut akan tampil pada website Anda. Silakan klik approve untuk menanggapinya. Dan jika Anda ingin membalas komentar tersebut, silakan klik reply pada panel komentar. Misalnya kita berikan balasan pada komentar tersebut. Oke, seperti itu. Dan submit reply. Ya, ini adalah admin, berarti kita sebagai admin, dan ini adalah komentar dari orang lain tadi misalnya. Coba kita klik dan kita cari website kita. Ya, di sini sudah ada dua buah komentar. Oke, ya ini adalah komentar yang sudah kita buat tadi dan bagaimana caranya membalas komentar jika ada komentar masuk pada website Anda. Demikian tadi kurang lebih cara menanggapi komentar dan membuat komentar pada CMS WordPress. Silakan lanjutkan ke tutorial berikutnya.